Oke teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada kalian ya tutorial. Bagi yang belum tahu ya, ini tutorial bagaimana sih caranya untuk pergi ke Provinsi Jawa Tengah atau ke map Jawa Tengah. Ketika kita baru mulai masuk di dalam game kan, kita kadang-kadang kita spawn di Provinsi Jawa Barat kan, atau map Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, kemarin sempat ada yang komentar, gimana sih caranya pergi ke Jawa Tengah? Mungkin bingung gitu kan. Jadi beberapa di sini sepertinya ada yang belum tahu bagaimana caranya pergi ke Jawa Tengah, Pak. Nah, sekarang kita akan buatin tutorialnya, oke? Jadi langsung aja kita spawn mobil yang paling kenceng aja biar cepet gitu kan. Saya nggak mau videonya kelamaan, karena kalau kelamaan biasanya ini teman-teman nggak nonton sampai akhir gitu kan. Nah ya, jadi caranya untuk pergi ke map Provinsi Jawa Tengah itu teman-teman harus pergi ke jalan tol seperti biasa. Jadi teman-teman arahnya itu kayak mau mengarah ke kota Bandung, tapi bukan yang lewat puncak ya, tetapi lewat yang jalan tolnya. Jadi teman-teman kayak mau ke arah Bekasi atau ke arah Bandung, nah itu lewat situ teman-teman. Nah ini kita akan lewatin ya jalan situ. Nah oke, ini kita sudah ada di persimpangan seperti ini. Kita pilih yang ke arah kalau kita mau ke Bekasi. Oke. Nah ini kan, ini jalan tolnya. Ini kita lurus saja. Nah jadi teman-teman, kalau kita mau mengarah ke Bekasi kan, kita keluar nanti ada sebelah kiri kan ada jalan keluar kan. Nah itu kan masuk ke kota Bekasi. Tapi kita nggak akan masuk ke Bekasi karena kita lurus saja. Pokoknya tinggal ikutin jalan tol ini teman-teman. Setelah ini ada, kalau nggak salah ada persimpangan jalan, kalau ke kiri itu ke luar ya, masuk ke Bandung, jalan tol mau ke arah ke Bandung. Tapi kita nggak akan keluar ke jalan yang ke arah Bandung teman-teman, kita akan lurus. Nah ini dulu kan kalau sebelum update di sini dikasih barikade gitu ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dilewati. Nah sekarang karena ada map Provinsi Jawa Tengah, jadinya bisa kita lewatin. Nah nanti teman-teman tinggal lurus dan voila, nanti teman-teman akan ke teleportasi secara otomatis dari sistem gamenya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Ini tergantung ini ya, device teman-teman. Apakah teman-teman punya device yang cukup high-end atau enggak. Kalau enggak cukup high-end, biasanya loadingnya agak lama. Mapnya sangat luas ya, mapnya kan cukup besar dan luas, jadi agak lama. Yap, masih loading. Dan ini dia, kita sudah berada di map Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kita posisinya gak naik mobil ya, kita tempat spawnnya di sini, ini di rest area yang ini setelah Jawa Barat. Jadi kita berada di sini. Nah gitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman tanya kan, nah kalau kita sudah ada di Jawa Tengah, gimana sih cara baliknya? Ya cara baliknya simple teman-teman. Teman-teman tinggal pergi ke arah sana, nanti teman-teman akan terteleportasi lagi. Oke, saya akan contohin deh biar nggak bingung ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal lurus aja ya di sini. Nah nanti teman-teman akan terteleportasi lagi. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video tutorial tips and trick kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.